Oke, kali ini akan review warung Mbak Lia, warung makan. Ini ada sop buntut dan ayam goreng lombok hijau. Kali ini kita akan review ayam goreng lombok hijau. Oke. Saya sama anak buah Ari Sukolilo. Bedok apa wi? Bedok apa wi? Ayam lombok hijau. Biar rasanya wi. Rasanya mantap sekali. Ini sedang menikmati ayam goreng lombok hijau yang paling fenomenal. Sedapnya di Pati coy, ayamnya gurih. Ono dia pergi. Ini di rempah-rempah. Oh, sambelnya colek kayak gini bro. Remahnya cabai nasi. Kalau gede-gede kan? Jumlah kan kalau gede-gede. Mau telat dong. Oke. Kono godong telone bro. Telur dikasih sambal kayak gini. Terus dimblok. Lemak itu. Lemaknya. Lebih dia bro. Potas apa dia? Lemaknya ada lemaknya. Ini ayam tinggal dikit bro. Nambah sambal lagi. Nah, suka pedas tambah sambal yang banyak coy. Oke. Minumnya tetap es teh. Godong. Godong telo. Kasih sambal. Mm-hmm.
masuk. Ini ayamnya ada serondeng, rempah-rempah. Colek sambal kayak gini. Ini keropoknya guys. Minum dulu. Ini nambah nasi separuh coy. Nambah nasi separuh. Ayamnya masih dikit coy. Makan sore. Rongkongan-rongkongan coy, ada jantungnya di dalam. Ini ambil jantung, jantungnya ini coy. Jantung ayam. Jantung ayam bro. Tambah sambal. Okay. Jantung ayam sambal lombok hijau. Nikmat. Lemaknya. Jadi cah lanang. Tapi ajak-ajak sambalnya jaga. Sambal kuwi sanduk ping loro. Oke. Jadi begitu bro, tadi review ayam goreng lombok hijau Mbak Lia sama Ari Sukolilo. Jadi rasanya gurih-gurih, ada rempahnya, lombok hijaunya tidak terlalu pedas. Terus ada daun telonya. Oke, jangan lupa share, like, comment, and subscribe Mas Fit Vlog Menteri Kuliner Nusantara coy.